Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana lima yuhibbu wa yarda wa afdalu salati wa atammu taslimi ala habibihil murtada wa rasulihil mustafa sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahlir ridha salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi yusaku fihi almu'minuna ila daril ridha. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat, para jamaah yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, juga segenap umat Islam, mustami'in, mustami'at, muhibbin, muhibbat, dimanapun berada, yang saat ini ikut menyimak pembicaraan Al-Faqir dalam majlis yang mulia ini, di malam yang agung ini, dan di bulan yang agung pula. Baik yang ada di negeri tercinta Indonesia maupun di negara-negara luar yang lainnya, wabil khusus yang Al-Faqir cintai, yang Al-Faqir muliakan, para ulama, para kesepuhan, dan juga aparatur pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta, dan terkhusus sahibul bait, yaitu Bapak Sakim yang barusan Al-Faqir kasih hadiah nama Muhammad Salim Abdullah. Ini Bapak Sakim Muhammad Salim Abdullah, itu hadiah di malam yang agung dengan nama yang agung. Muhammad adalah nama teragung dari makhluk teragung, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang maknanya selalu dipuji oleh Allah dalam segala halnya. Yang salim artinya yang selamat, selamat dari segala kejelekan zahir dan batin, dunia dan akhirat. Abdullah adalah hamba Allah. Hamba Allah adalah nama yang terbaik pula, yang diisyaratkan dan disarankan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sebaik-baiknya nama adalah ma'ubida, yang memakai abdu, dan yang memakai Muhammad atau Ahmad atau Hamid atau Mahmud. Semoga dengan mendapatkan
tambahan nama yang baru, Allah menambah-nambah barokah dan rahmat. Allah menambah-nambah segala kebaikan bagi sahibul bait dan keluarga besarnya. Dan juga ananda kedua mempelai putrinya sahibul bait yang tadi siang baru saja melaksanakan akad pernikahan dengan Ahmad Sobari bin Bapak Aceng Suparna, yang mana kita semua berkumpul karenanya, yakni karena niat mulianya sahibul bait, sehingga kita semua yang hadir, yang ikut menyimak, terbawa, tergiring kepada lautan rahmat, lautan barakah, lautan keridhaan, lautan mahabbah, lautan cahaya, lautan asrar ilahiyah nabawiyah, lautan maghfirah, ampunan dari Allah. Dan kita tergiring ke majlis yang penuh dengan janji-janji kebaikan dari Allah dan janji-janji kebaikan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita juga digiring ke majlis ijabah wal qubul, yang mana siapa yang berdoa dalam majlis seperti ini, 40 orang berkumpul apalagi jumlahnya ratusan, maka pasti dikabul doanya oleh Allah. Semoga pengantin baru pada khususnya dan kita semua pada umumnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikasih keberkahan dalam hidup, keberkahan dalam rumah tangga, keberkahan dalam usaha, keberkahan dalam jabatan, keberkahan dalam rezeki, keberkahan dalam keluarga, bahkan keberkahan dalam jasmani dan rohani semua, bahkan keberkahan di dalam ilmu, di dalam amal, dalam niat, dalam akhlak, dalam pikiran, dalam ucapan, keberkahan dalam segala hal yang Allah berikan kepada kita semua, termasuk tempat dan waktu. Ini yang kita inginkan, karena barokah itu adalah keuntungan yang tiada ujung. Makanya ulama memaknai barokah itu dengan makna ziyadatul khair, tambah-tambahnya kebaikan. Artinya tidak akan ada habisnya kebaikannya, bukannya mengurang, pula tetap seperti barokah yang semula, tetap seperti kebaikan yang semula, tapi Allah menambah-nambah terus tiada henti. Itu makna barokah, menambah-nambah kebaikan yang tiada ujung dan tiada tepi. Itu arti barokah, sehingga kebaikannya sampai ke surga, kebaikannya juga bisa melimpah kepada
segala sesuatu yang ada dalam dirinya. Jasadnya barokah, ruhnya barokah, akal fikirannya barokah, perasaannya barokah, ilmunya barokah, niatnya barokah, perbuatannya barokah, ucapannya barokah, usahanya barokah, jabatannya barokah, rizki yang Allah berikan kepadanya semua barokah, tempatnya barokah, waktunya barokah, keluarganya barokah, keturunannya barokah, semua karya-karyanya barokah. Subhanallah. Keberkahan ini bisa melimpah kepada yang lain, sehingga ahli kampungnya bisa ikut menjadi baik. Siapapun orang yang dekat dengannya menerima kebaikan daripadanya, hatta binatang sekalipun menerima kebaikan daripadanya, hatta angin, udara, api, air, semua menerima kebaikan daripadanya. Tanahnya menjadi barokah semuanya. Bahkan bisa melimpah kepada kampungnya dan ahli kampungnya, bisa merebak kepada negerinya dan ahli negerinya, dan kebaikan seseorang bisa melimpah kepada umat yang sangat banyak sekali. Ketahuilah bahwasanya semua alam semesta mendapatkan kebaikan dari junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yang disaksi oleh Allah dengan firman-Nya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad terkecuali engkau itu menjadi wujud kasih sayang, wujud kasih sayang bagi semua alam semesta, tidak tanggung-tanggung. Masya Allah, sebagai wujud kasih sayangnya Allah yang menyebar ke seluruh alam semesta adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Lalu Nabi kita menyebar luaskan ajaran yang dengan ajarannya siapapun, baik bangsa manusia maupun bangsa jin, yang memegang teguh kepada ajarannya, mengetahuinya, memahaminya, mengamalkannya, apalagi sampai mengajarkannya, menyebarluaskannya kepada yang lain, maka orang tersebut, umatnya tersebut akan menjadi manusia barokah dan akan menjadi manusia rahmat, yang rahmatnya barokahnya tersebar luas ke semua pelosok di muka bumi dan semua pengisi bumi, dan ke semua pelosok langit dan semua penghuni langit, bahkan ke seluruh alam semesta. Itu makna barokah. Barokah itu bahasanya sangat ringan, singkat, tapi maknanya sangat dahsyat, luar biasa. Makanya doa yang seyogianya harus sering diucapkan oleh setiap mukmin di dalam mendoakan sesama mukminnya adalah doa keberkahan. Ini dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicontohkan oleh para sahabat, dicontohkan oleh para tabi'in, para tabi'i tabi'in. Dicontohkan oleh orang-orang saleh. Kalau bertemu barakallahu fiik atau barakallahu lak, Allah yubarik fiik, ya, Allah yubarik lak, itu sudah biasa. Kalau kita di negara-negara Islam yang lainnya, kalau bertemu mesti ada doa itu, barakallahu fiik. Ya, belum apa-apa sudah mendoakan dengan doa keberkahan. Allah yang barik fiku. Allah yang barik fiku. Semoga Allah memberkahkan kalian.
Hatta di dalam pernikahan, ketika dua insan, dua hamba Allah menikah, doa yang Nabi ajarkan adalah barakallahu fiik, barakallahu lakum. Artinya doa kebenaran. Dan di dalam sholat tidak boleh meninggalkan doa keberkahan. Insyaallah. Yaitu dalam doa kunut. Ketika manusia bangun dari tidurnya, menghadapi berbagai permasalahan yang harus disikapi dalam hidupnya, maka doa pertama yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW di dalam salat subuh adalah doa keberkahan. Allahumma hadini fiman hadai wa'afini fiman afai wa tawallani fiman tawallai wa barik li fima afai wa barik li fima atait. Ya Allah, berkahkan bagi hamba fima atait dalam segala perkara yang Kau berikan kepada hamba, apapun yang Kau berikan semuanya agar diberkahkan ya Allah. Sehingga Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala memandang sunnah, dan sunnahnya juga sunnah yang sangat dikuatkan sekali. Dalam sholat subuh jangan sampai meninggalkan doa kunut, yang di dalam doa kunut ada doa minta keberkahan dalam segala hal yang Allah berikan pada kita. Hingga kalau lupa doa kunut, hatta lupa sebagiannya saja, maka disunnahkan pula ditambal dengan apa? Sujud sahwi. Tambal dengan sujud sahwi. Sujud kepada Allah. Ayo kamu sujud kepada Allah. Ya. Untuk apa sujud kepada Allah? Untuk memohon ampunan Allah. Kamu salah, tadi itu kamu salah. Kenapa kamu tidak membaca doaku yang begitu hebat kandungannya, yang begitu luar biasa isinya? Apa kamu tidak butuh barokah? Ayo sujud. Itu saking pentingnya doaku sampai begitu. Allahumma hadini fiman hadai, ya Allah berikan hamba petunjuk fiman hadai bersama orang-orang yang Kau kasih petunjuk. Lalu wa'afini fiman afai, ya Allah afiyahkan, selamatkan hamba, selamatkan dari segala kejelekan, selamatkan dari segala penyakit, dari segala wabah, dari segala. Sehingga doa kunut itu saking hebatnya, para wali-wali Allah sering menggunakan doa kunut ketika kampungnya, rumahnya, harta bendanya ingin aman dari berbagai ancaman. Kalau musim wabah zaman dulu, apa ya, pernah cerita doa yang sangat jatuh itu zaman Taun, kalau sekarang Covid ya, ibarat Covid. Jadi kampung itu dikelilingi dengan doa kunut. Baca aja doa kunut itu setiap sore keliling doa. Kalau kampung banyak maling, kelilingi dengan doa kunut. Kalau tanaman-tanaman banyak hama, ancaman ada
binatang-binatang yang merusak, kelilingi doa pun tidak akan terjadi. Sampai hebatnya itu doa pun. Dulu pernah apa katanya zaman banyak tikus menyerang tikus itu tahun berapa ya? Semuanya padi-padi di Bandung semuanya habis semuanya karena tikusnya jutaan. Cuma lewat doang, lewat sudah habis. Apa ceritanya sering mengelilingi sawahnya. Di gajah, sawahnya gajah dimasuk ke kecamatan apa sih ya? Kecamatan Soreang. Bukan Soreang sekarang, dulu Soreang. Sekarang apa? Bukan. Kalau gajah itu apa? Kutawaringin ya, Kutawaringin. Bisa keliling. Ceritanya terjadilah ya, zaman tikus itu habis di Bandung. Gak ada yang bisa memetik hasilnya, gak ada yang bisa panen, habis. Kecuali yang menggegerkan itu sawahnya apa? Hanya satu saja sawahnya apa? Dilewat sama tikus. Oh, murni, tidak ada yang diambil, tidak ada yang dimakan. Cuma satu sawah. Di tengah-tengah sawahnya juga. Ini salah satu keistimewaan doa kunut. Ya. Allah. Makanya sangat penting sekali. Wa'afini fiman afaini. Wa tawallani fiman. Ya Allah, uruslah hamba. Ya, bersama semua hamba-hambamu yang kau urus. Wa tawallani fiman tawalli wa barikli fima. Ya Allah, berkahkan bagi hamba segala perkara yang kau berikan kepada hamba. Semua pemberian Allah, jasad, ruh, akal, semua ilmu pemberian Allah. Semua nikmat, rizki, semua pemberian Allah. Kita bisa berumah tangga, pemberian Allah. Punya teman hidup, istri, suami, anak, pemberian Allah. Jika ingin penuh dengan kebaikan yang terus bertambah-tambah tiada henti, yang disebut dengan barakah, minta kepada Allah. Jangan lupa dalam doa kunut mengucapkan wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait. Ya Allah, jagalah hamba dari segala kejelekan, segala perkara yang kau pastikan. Ya, minta dijaga oleh Allah dari segala kejelekan, segala perkara yang kau pastikan. Artinya, segala kepastian Allah selalu memihak kepada keinginan kita. Sehingga Allah tidak memastikan kepada kita kecuali yang terbaik. Terbebas dari ini doa keberkahan. Maka di dalam solawat, ulama, para fuqaha setelah meneliti banyak solawat yang pernah diijazahkan oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka para ulama fuqaha dalam madhab Syafi'i, beliau-beliau mengatakan bahwa solawat yang paling utama adalah solawat Ibrahimiyah, yaitu solawat yang suka dibaca dalam solat. Itu solawat yang paling utama. Sehingga kalau seseorang bernadar
Ya Allah, saya bernazar akan membacakan sholawat yang paling utama menurut engkau. Maka wajib ini orang membaca sholawat Ibrahimiyah. Lalu ada apa dalam sholawat Ibrahimiyah? Ada doa keberkahan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allah, 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 Allah. Kalau manusia semua tahu tentang makna barakah dan semua sebab-sebab lahirnya keberkahan, maka pasti semua manusia akan mengejar semua faktor penyebab tersebut, akan menjadi pemburu barokah. Di saat manusia menjadi pemburu dolar, di saat manusia menjadi pemburu jabatan, di saat manusia kebanyakan menjadi pemburu kan, kemasyhuran, pemburu dunia. Karena apa? Karena mereka tidak pernah tahu tentang dahsyatnya barokah. Andai kata manusia tahu kepada dahsyatnya, hebatnya, luar biasanya keberkahan, maka pasti mereka dalam hidupnya akan mereka habiskan untuk menjadi pemburu barakah. Allah, 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 Allah. Maka doa, doa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah doa keberkahan ketika ada saudara kita Muslim yang melaksanakan akad pernikahan, apakah tidak ada doa yang lain? Banyak doa yang lain, tapi doa yang paling penting adalah doa keberkahan. Karena keberkahan adalah kebaikan yang tidak ada putus dan kebaikan yang terus bertambah. Setiap bertambah detik dan menit, bertambah kebaikannya. Setiap bertambah usianya, bertambah kebaikannya. Hatta ketika sampai akhirnya orang ini pindah dari alam dunia ke alam barzakh, maka dia mendapatkan keberkahan yang terus melimpah. Di alam barzakhnya Allah kasih kebaikan yang tiada henti ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat terjadi. Ketika bangkit dari alam kubur, Allah beri keberkahan yang terus tiada hentinya, tiada hentinya, sampai dia masuk ke darul barakah, ke negeri keberkahan yang tiada ujungnya, yakni surga. Keberkahan ini tidak bisa didapatkan kecuali oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan yang bertakwa kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Quran menjanjikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Yang maknanya, wallahu alam bi muradihi bidzalik, andai kata ahli kampung, kampung mana saja, beriman, yakni percaya penuh kepada Allah dan kepada Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad
sallallahu alaihi wasallam dan kepada semua para utusan Allah, percaya penuh kepada Al-Qur'an dan kepada semua kitab-kitab samawi yang di dalamnya penuh dengan berita-berita Allah, penuh dengan janji-janji Allah, penuh dengan ancaman Allah juga, penuh dengan hikmah, penuh dengan aturan hidup, hukum-hukum Allah Jalla Jalal Wahdah, penuh dengan kisah-kisah yang penuh dengan nasihat, kisah makhluk yang terdahulu dan apa yang akan terjadi. Itulah kitab-kitab Allah. Di dalamnya orang yang beriman yakni percaya penuh kepada apa yang terkandung di dalam firman Allah, termasuk percaya penuh kepada hukum-hukum Allah, apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah haramkan, apa yang Allah sunnahkan, apa yang Allah makruhkan, apa yang Allah bolehkan. Percaya penuh kepada apa yang dijanjikan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang beriman dan yang beramal saleh. Percaya penuh kepada ancaman Allah yang Allah perancamkan kepada orang-orang yang tidak mau beriman dan tidak mau beramal soleh, bahkan maksiat dan melakukan kemunkaran-kemunkaran dan kezaliman. Ini makna iman. Dan percaya penuh kepada hari akhirat, hari akhir, hari kiamat. Percaya penuh kepada malaikat Allah, percaya penuh kepada takdir, yakni bahwa segala sesuatu ciptaan Allah, segala sesuatunya sudah dipastikan oleh Allah sehingga tidak ada kebetulan di dalam apa yang Allah perbuat, tidak ada kebetulan di dalam apa yang Allah firmankan. Semua kepastian dari Allah Jalla Jalalu Wahda. Cuma menurut manusia karena tidak tahunya kepada apa yang Allah pastikan, hingga lahirlah ada bahasa kebetulan. Kan? Kebetulan itu menurut siapa? Menurut manusia. Tapi menurut Allah enggak ada yang kebetulan. Memang kepastian Allah Jalla Jalalu Wahda. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wattaqau. Setelah beriman, lalu dia bertakwa. Yakni tunduk kepada aturan Allah, melakukan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Ini makna takwa. La fatahna 'alaihim barakatin. Kami berjanji, kata Allah, kami berjanji, kami pasti bukakan bagi mereka yang beriman dan yang bertakwa kepada kami barokatin, berbagai keberkahan-keberkahan. Ini barokatin tidak dengan barkatan, tapi barokatin tidak dengan mufrad tapi dengan jamak, artinya warna-warni keberkahan yang kita ketahui, yang tidak kita ketahui justru jauh lebih banyak. Warna-warni kebaikan
minas sama'i yang turun dari langit, wal ardi dan yang keluar dari bumi, hingga tanahnya barokah, airnya barokah, apinya barokah, anginnya barokah, udaranya barokah, segalanya barokah. Masya Allah. Ya, akibat daripada iman dan takwa seseorang, sampai-sampai tanah ini penuh dengan barokah, udara ini penuh dengan barokah, cahayanya barokah, gelapnya barokah, segalanya barokah. Jika berumah tangga, kalau dasarnya iman dan takwa, rumah tangganya menjadi barokah. Masya Allah. Rumah tangga yang didasari iman dan takwa, nanti anaknya menjadi anak yang barokah. Lalu kalau bisnis yang didasari iman dan takwa, maka bisnisnya barokah. Kalau punya jabatan dunia, dan yang didasari iman dan takwa, jabatannya barokah. Kunci keberkahan ada dalam keimanan, dalam ketakwaan. Ini janji Allah. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Namun kata Allah, walakin kadzabu. Namun mereka, kebanyakan manusia dan bangsa jin, mendustakan Allah, mendustakan utusan Allah, mendustakan kitab-kitab Allah, mendustakan janji-janji Allah, mendustakan ancaman-ancaman Allah, mendustakan berita-berita dari Allah, mendustakan malaikat Allah, mendustakan semua kitab-kitab Allah, mendustakan alam akhirat, mendustakan hari kiamat, mendustakan siksa api neraka, mendustakan surga, mendustakan pertemuan dengan Allah. Walakin kadzabu. Ini kebanyakan manusia dan bangsa jin. Lalu karena mereka mendustakan, tidak mau beriman dan tidak mau bertakwa, fa akhadnahum. Karena mereka mendustakan, fa akhadnahum, maka kami menyiksa mereka. Maka kami memberi bala kepada mereka. Maka kami menimpakan musibah dan fitnah kepada mereka. Akhirnya anginnya jadi musibah, airnya jadi musibah, udaranya jadi musibah, apinya jadi musibah, panasnya jadi musibah, Masya Allah, dinginnya jadi musibah, terangnya jadi musibah, gelapnya jadi musibah, tempatnya jadi musibah, jabatannya jadi musibah, hartanya jadi musibah, rumah tangganya jadi musibah, istrinya, suaminya, anaknya jadi musibah semua, tetangganya jadi musibah, segalanya jadi musibah di dunia sebelum di akhiratnya, seperti yang Allah ancamkan, wala nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kami akan memberikan rasa siksaan yang ringan, kata Allah, yaitu siksaan di dunia, warna-warni bala di dunia yang disebutkan oleh Allah al-azabul adna, siksa yang ringan adalah warna-warni musibah yang ada di dunia. Dunal azabil akbar, ini bukan siksaan yang akbar nanti di akhirat, yang akbar yang begitu dahsyat, hebat. Kenapa Allah menurunkan warna-warni musibah, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah, yakni agar mereka beriman kepada Allah, agar mereka bertakwa kepada Allah jalla jalalu wahda. Namun kebanyakan manusia tidak mau beriman, tidak mau bertakwa. Mereka mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya.
Mereka tidak percaya bahwa azab ini karena tidak imannya mereka, karena tidak takwanya mereka. Mereka lebih percaya kepada faktor-faktor penyebab yang ada yang bisa diketahui oleh akalnya. Akhirnya mereka cari-cari sebab musababnya apa. Lalu mereka terus mengotak-atik faktor penyebab. Mereka lupa bahwa di balik faktor penyebab ada yang menciptakan faktor penyebab itu. Adalah musabbibul asbab, Allah jalla jalaluhu wahdah. Namun karena mereka tidak percaya, karena mereka mendustakan, akhirnya mereka sangat bersandar kepada faktor penyebab semata. Padahal faktor penyebab itu semuanya diciptakan oleh Allah jalla jalaluhu wahdah. Ketika faktor penyebab udah ketemu, Allah datangkan lagi musibah yang lain. Akhirnya cari lagi faktor penyebab solusinya. Udah ketemu, udah capek itu juga. Ya, habis waktu. Udah banyak yang korban dan yang rugi. Banyak yang celaka, kan? Yang tersiksa. Udah itu, selesai. Baru rehat dikit, Allah datangkan lagi musibah. Allah datangkan lagi musibah. Allah datangkan lagi musibah. Ilmu kedokteran berabad-abad terus dikembangkan, penyakit semakin baru lagi, semakin masya Allah ya, aneh lagi, semakin asing lagi. Pahami oleh kita semuanya, kekuatan akal manusia tidak pernah ada yang sukses. Dari zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai hari kiamat tidak pernah ada yang sukses kalau manusia mengandalkan kekuatan akalnya semata. Ingat, karena akal hanya mengetahui kepada faktor penyebab, kepada hukum sebab akibat, kan? Tanpa keimanan, keyakinan kepada yang menciptakan sebab dan akibatnya, yakni kepada Allah, tetap tidak akan sukses. Maka kesuksesan wal akibatu lil muttaqin. Kesuksesan itu hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Faham? Jelas? Eces? Alhamdulillah. Fa'akhudnahum. Karena mereka mendustakan, maka kami menyiksa mereka. Sehingga tidak ada musibah, tidak ada bencana yang nampak di muka bumi ini terkecuali karena mereka mendustakan. Karena mereka tidak mau beriman. Karena mereka tidak mau bertakwa kepada Allah jalla jalaluhu wahdah. Maka tujuan dakwah mengajak manusia agar beriman kepada Allah dan Rasulnya, menyebar luaskan cahaya iman dan Islam ke semua dada-dada manusia di seluruh pelosok dunia, justru ini merupakan wujud kasih sayang agar dirinya tidak mendapatkan azab. Dan Allah sudah menyatakan dalam ayat lain, karena dosa seseorang, kezaliman seseorang, musibah itu bisa menimpa orang-orang yang tidak berdosa sama sekali. Artinya dakwah ini bukan cuma menyelamatkan orang yang didakwahi saja, tapi menyelamatkan lingkungannya, menyelamatkan yang lainnya, menyelamatkan daerahnya, menyelamatkan negerinya. Karena maksiat seseorang, kezaliman seseorang, ketidakadilan seseorang tidak hanya menimpa dirinya saja, boleh jadi orang yang tidak berdosa kena dampaknya.
tuh kena efeknya. Maka dakwahnya ulama adalah sebagai bentuk kasih sayang, bukan kepada orang yang didakwahinya saja, tapi juga kepada semuanya. Allah, 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 Allah. Maka kita semua faham kepada makna dakwahnya para rasul, tabliknya para nabi semua, tabliknya para rasul semua, tabliknya para ulama semua di sana sini tablik. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia dari segala bentuk azab, dari segala bentuk musibah, dari segala bentuk fitnah, segala bentuk kerugian dan kehinaan. Karena segala kerugian yang Allah timpakan kepada siapapun di muka bumi karena dosanya. Bima kanu yaksibun. Karena dosanya yang dia perbuat, lalu yang menimpa di alam kuburnya sama karena dosanya, lalu yang menimpa nanti di akhirat sama karena dosanya. Maka semua para rasul mendidik manusia agar jangan berani-berani berdosa, kalaupun berdosa agar cepat-cepat bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Kenapa? Kalau tidak istighfar, kalau tidak bertobat, maka dosa yang dilakukan akan menjadi bom waktu. Tek, 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 tek. Tidak disadari. Sampailah kepada masanya meledak, jadilah musibah. Allah, 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 Allah. Kadang-kadang musibah terjadi setelah menjadi ahli pengajian, setelah menjadi ahli sholat. Dulu saya tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, belum pergi haji dan sebagainya, tidak pernah baca Quran, malah usaha saya maju, kan? Kenapa setelah saya sekarang menjadi ahli pengajian usaha saya amruk, kan? Boleh jadi karena ada dosa kamu yang kamu melalaikannya. Memang sekarang kamu sudah sholat, tapi ada dosa yang kamu tidak anggap itu dosa, yang kamu tidak pernah minta ampun kepada Allah karena dosamu. Masya Allah. Buya mendapatkan pelajaran dari anak buya yang kecil, sangat kecil sekali, usianya kira-kira ada 2 tahun setengah, kira-kira 2 tahun setengah usianya. Nah, apa pelajaran penting? Dan suatu hari Buya pernah memberikan teguran kepada dia. Akhirnya dia pundung, ya, dia pundung, gak mau makan, si minum gak mau, ya, mau digendong gak mau, segala gak mau. Lalu ditanya, kenapa, Dede kok kenapa begitu, kenapa gak mau makan? Apa jawabannya? Kenapa Bapak tidak minta maaf dulu sama Dede? Subhanallah. Ini jawaban yang sangat luar biasa. Kenapa Bapak tidak minta maaf dulu sama, oh maafkan Bapak ya, sudah itu gak ada masalah lagi. Dia ceria lagi. Hanya dengan kata minta maaf ya Bapak. Subhanallah. Orang walaupun dia sudah sholat, walaupun dia sudah ngaji, tapi dosa yang kemarin, kenapa enggak minta maaf dulu kepada Allah? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala, kan? Sesuai dengan, gitu kan? Apa yang Allah kehendaki, bahwa dosa itu akan menjadi bom waktu. Boleh jadi pernah berdosa 10 tahun yang lalu, tapi itu disepelekan.
tidak pernah ditobati, tidak pernah merasa bahwa itu dosa. Sholat sih sholat, ngaji sih ngaji, tapi itu dianggaplah dosa oleh kamu. Tidak. Sadarlah bahwa itu dosa. Tidak. Sadarlah bahwa kamu sudah melakukan kesalahan kepada Tuhanmu. Tidak. Kan? Sampai kepada masanya meledak itu bom. Akhirnya lahirlah warna-warni kerugian dan sebagainya setelah menjadi ahli pengajian, setelah jadi ahli sholat. Allah, 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 Allah. Ada pertanyaan, bukankah dengan amal soleh dosa-dosa bisa terhapus? Benar, yang terhapus satu adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar tidak bisa terhapus dengan amal soleh kecuali dengan taubat. Betul-betul menyadari bahwa saya sudah melakukan kesalahan kepada Allah. Saya berhadapan dengan ancaman Allah dan siksa Allah. Saya merasa menyesal, saya takut oleh murka Allah dan siksa Allah. Lalu saya meminta maaf kepada Allah dan saya berhenti dan saya berjanji tidak akan melakukan lagi. Ini yang disebut dengan dosa, yang disebut dengan taubat. Kalau belum begitu, walaupun sholat kita lakukan tetap. Tetap, paling yang terkifarati dosa-dosa kecil saja. Semua hadis-hadis, kan? Keterangan-keterangan tentang amal soleh yang bisa menghapus dosa-dosanya, ada yang dosa yang telah lalu, ada yang dosa yang akan datang. Ulama semua mengatakan itu menghapus dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar enggak bisa kecuali dengan taubat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allah, 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 Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, benar, dosa kecil pun akan terhapus kalau amal solehnya sah sesuai dengan ilmu yang Allah dan Rasulnya ajarkan, dengan dasar, ingat, iman, dengan dasar ikhlas karena Allah dan khusyuk ketika melakukan amal tersebut kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahda, baru akan menghapus. Yang ketiga, benar. Andai kata amal tersebut benar, amal tersebut sesuai kriteria diterima oleh Allah, akan menghapus dosa-dosa kecilmu. Dengan catatan kamu tidak punya hutang kezoliman kepada sesamamu. Kalau kamu punya hutang kezoliman kepada sesamamu, maka semua amalmu yang kamu amalkan akan ditransferkan oleh Allah, dipindahkan kepada pembukuan amal soleh orang-orang yang pernah kamu zalimi. Jadi bagaimana bisa menghapus nanti? Udah habis rekeningnya, baru masuk aja gitu kan, udah habis, udah secara otomatis gitu, udah hilang lagi, pindah lagi, pindah lagi, sholat lagi, pindah lagi sholat. Itu kalau sholatnya benar. Bagaimana kalau sholatnya tidak benar? Nggak ngaji ilmunya sholat. Sehingga sholatnya, sholat yang penting ya saya sholat saja. Nggak bisa. Harus dengan ilmunya. Harus ngaji kepada ulama. Bagaimana ilmu sholat? Bagaimana ilmu puasa? Bagaimana ilmu haji? Bagaimana ilmu zakat? Bagaimana ilmu baca Quran dan sebagainya? Allah, 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 Allah. Kartos. Eces ente. Nah. Allah, 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 Allah. Maka pernikahan yang disebutkan di dalam ayat Quran yang sekarang sering didengung-dengungkan dengan istilah keluarga atau rumah tangga samawa. Apa samawa itu? Sakinah, mawaddah, warahmah. Itu belum cukup. Itu belum cukup. Karena sakinah, mawaddah, warahmah bukan merupakan tujuan akhir dari pernikahan. Ayat wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Terus? Litaskunu ilaiha.
wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Bahwa ayat tersebut Allah sedang menjelaskan di antara tanda kekuasaan Allah, di antara tanda kasih sayangnya Allah kepada semua makhluknya adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian, kalian manusia, kalian bangsa jin, kalian juga setan, kalian juga binatang, sama itu. Dijadikan azwajan. Apa azwajan itu? Berjodoh-jodoh. Ada laki, ada perempuan. Apa hikmahnya Allah menjadikan makhluk ini berjodoh-jodoh? Bukan cuma manusia saja, jin juga berjodoh-jodoh azwajan, setan juga azwajan, hayawan juga azwajan. Hikmahnya litaskunu ilaiha. Inilah kehebatan ciptaan Allah. Inilah salah satu bentuk kasih sayang Allah. Dengan cara itulah Allah Ta'ala menanamkan rasa tenang, nyaman dalam hati makhluknya, dalam perasaan makhluknya. Allah menumbuhkan rasa sayang, kasih sayang dan cinta satu sama lainnya. Ingat, bukan cuma manusia, singa kepada betinanya, yang lakinya pada betinanya, betina kepada lakinya, tetap di sana ada sakinah mawaddah warahmah. Kan? Harta binatang-binatang buas sekalipun, adakah nanti dalam hatinya sakinah mawaddah warahmah, cinta kasih sayang dan ketenangan ketika dia berjodoh? Ada, ada. Kafir muslim sama. Samawa itu dibagikan oleh Allah kepada semua makhluknya, kan? Untuk menunjukkan betapa maha kuasanya Allah, betapa maha sayangnya Allah. Fahami oleh kita, ini belum merupakan tujuan. Samawa melupakan tujuan. Kafir juga bisa samawa, setan juga samawa, jin juga samawa, kan? Karena samawa ini adalah kekuasaan Allah yang Allah wujudkan, kan? Yang Allah dohirkan, kan? Dengan pertama Allah menjadikan bahwa akhlak, bahwa ciptaannya tersebut Allah jadikan azwajan, jodoh-jodoh. Dengan dijadikan azwajan ini, lalu Allah subhanahu wa ta'ala melalui sebab azwajan Allah wujudkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Orang-orang yang beriman kepada Allah lebih dari samawa, lebih dari samawa. Apa? Apa? Adalah keberkahan, yakni kebaikan yang tidak ada hentinya sampai surga. Kafir boleh jadi dapat samawa, tapi tidak akan mendapatkan keberkahan la fi dunya wa la fil akhirah. Tidak di dunia dan tidak di akhirat. Dicatat oleh kita. Orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan kubur dan akhirat, mereka tidak pernah berpikir ingin bahagia di alam kubur, ingin bahagia di akhirat, ingin menjadi ahli surga. Tidak. Pikiran mereka hanyalah dunia. Maka samawa menjadi tujuan mereka dalam hidupnya di dunia. Tapi bagi orang-orang yang beriman, samawa bukan tujuan. Fahami oleh kita semua. Samawa adalah anugerah dari Allah yang menjadi tanda, yang Allah jadikan sebagai tanda kekuasaannya, tanda kasih sayangnya yang Allah sebarkan di semua makhluknya. Ada samawa, ada samawa. Tapi tujuan bagi orang yang beriman tidak sampai di situ. Eh? Tujuannya adalah keberkahan, tambah-tambah kebaikan. Eh? Faham? Sampai mana? Sampai surga.
dipahami, jangan salah memaknai ayat tersebut. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, sakinah mawaddah warahmah, ini bukan yang dimaksud. Yang dimaksud yang tertinggi adalah ridhollah, ridhonya Allah. Yang dimaksud yang tertinggi adalah mahabbatullah, cintanya Allah. Yang dimaksud yang tertinggi adalah jannatullah, surganya Allah. Yang dimaksud yang tertinggi adalah liqaullah, pertemuan dengan Allah. Yang dimaksud yang tertinggi al-qurbu minallah, bisa dekat dengan Allah. Jalla-jalla, itulah maksud yang tertinggi. La maksuda, la matluba, itu yang tertinggi. Bukan sakinah, mawaddah, warahmah. Lah, kahartos ente, eces. Maka sampai kapanpun rumah tangga siapapun, kalau tidak didasari iman dan takwa, tidak mungkin mendapatkan keberkahan, walaupun samawa ia dapatkan. Pahami oleh kita semua? Pahami. Maka PR kita setelah melaksanakan akad pernikahan, apa PR-nya? Ngaji ke ulama. Suaminya harus ngaji, istrinya bawa ngaji. Agar apa? Mendapatkan ilmu, pengetahuan, mendapatkan arahan-arahan dari ulama, nasihat dari ulama. Agar apa? Agar tertanam dalam hati istri, hati suami, keimanan kepada Allah dan Rasulnya, kecintaan dan ta'zim kepada Allah dan Rasulnya, ketundukan dalam hati kepada aturan Allah dan Rasulnya. Dan agar tumbuh dalam hatinya, dalam jasadnya, apa? Wujud daripada pengabdian kepada Tuhannya Jalla Jalalu Wahda. Dengan itu, maka dia akan mendapatkan yang lebih daripada apa yang didapatkan oleh makhluk lain. Ketika makhluk lain dapat samawa, dia plus. Apa? Plusnya adalah kebaikan yang tidak pernah ada hentinya, sampai dia menjadi ahli surganya Allah, sampai dia bisa bertemu dengan Allah Jalla Jalalu Wahda. Eces? Nah gitu, ini diantara tujuan para ulama memberikan contoh, mengarahkan umat Islam kalau sudah pernikahan, walimah ditambahin pengajian. Benar gak di mana-mana kan? Padahal ini bukan walimah. Kita gak akan temukan di dalam hadis, dalam fikih, dalam kitab manapun bahwa walimah itu pengajian. Walimah itu adalah makan minum, kan? Bersama ngasih makan, ngasih minum. Walimah mah dahar, ya, dahar. Cekurang Purwakarta mah daang. Jadi mun ngayakeun walimah teu daang, lain walimah. Kartin teu. Tapi kan di sana di sini kalau mengadakan walimah, ulama mengarahkan, mengadakan apa? Pengajian, ngundang ulama. Tujuannya itu yang barusan. Agar semuanya mendapatkan bukan hanya samawa saja, tapi mendapatkan keberkahan yang tiada hentinya sampai surga. Allah, 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 Allah. Eces? Enggak, eces mah balik. Ya, balik. Alhamdulillah. Sudah segitu ya. Kepada ini mah bekal untuk pengantin baru dan pengantin bari. Ya, dan calon pengantin dan ex pengantin, ya, semuanya sama. Insya Allah didoakan mudah-mudahan semua dapat keberkahan dan dikumpulkan, ya, dalam rumah tangga kita, dengan teman hidup kita, dengan keluarga kita, keturunan kita, ahli kampung, ahli negeri kita, semua dikumpulkan dalam kebaikan. Dipenuhi dengan rahmat dan keberkahan, dipenuhi dengan hidayah dan pertolongan Allah, dipenuhi dengan nikmat, dipenuhi dengan anugerah, dipenuhi dengan ampunan, dipenuhi dengan warna-warni keuntungan dari Allah di dunia dan di kubur dan di akhirat kelak. Semoga Allah Ta'ala mengampuni segala dosa kita semua. Semoga Allah menutupi semua aib kita semua.
Semoga Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita semua yang baik di sisi Allah, dan semoga mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua dipanjangkan umur dengan penuh kebaikan keuntungan dari Allah, dan diakhiri dengan husnul khatimah, diakhiri dengan husnul khatimah, diakhiri dengan husnul khatimah. Di antara kita yang terkena penyakit, semoga oleh Allah cepat disembuhkan dari segala penyakitnya dan dijaga oleh Allah Ta'ala. Siapapun di antara kita yang terzalimi, semoga oleh Allah Ta'ala diselamatkan, dibela, ditolong. Siapapun di antara kita yang fakir, semoga oleh Allah dikayakan dengan segala kebaikan dan rizki yang halal, yang baik, yang barakah, yang gampang. Di antara kita yang belum punya teman hidup, semoga Allah kasih teman hidup yang baik bagi dunianya dan akhiratnya. Yang sudah punya teman hidup tapi tidak baik, semoga Allah perbaiki. Dan bagi di antara kita yang memiliki hutang, ya, baik kepada Allah maupun kepada sesama, semoga oleh Allah dilunasi semua. Di antara kita yang mendapatkan kesulitan, semoga oleh Allah dicabut kesulitannya, diganti dengan kelancaran. Di antara kita yang punya rasa galau, stres, rasa takut, sedih, dicabut oleh Allah, diganti dengan kebahagiaan dan ketenangan, kedamaian dalam hatinya. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi lailatul jumu'ah al mubarakah wa bihaqqi syahril al muharram wa bi sirri asrar Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semuanya umat Islam, Abu Yam